Oke, kita tunggu sebentar, bro. Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Mohon maaf karena ini adalah video streaming pertama aku di channel ini. Dan di sini aku streaming pakai PC untuk pertama kalinya dalam memberikan tutorial. Biasanya aku upload video, langsung bisa kalian tonton. Tapi kali ini aku ingin memberikan sedikit perbedaan dengan cara memberikan live streaming di channel YouTube aku tentang tutorial. Adapun tutorial yang akan aku bahas di sini adalah cara mengganti alamat IP secara otomatis di Windows. Jadi di perangkat lain, kalau kalian pakai macOS atau Apple, aku nggak tahu apakah cara ini bisa bekerja atau enggak. Langsung aja di sini kita menggunakan sebuah software ringan bernama Macro Recorder. Macro Recorder ini adalah autoclick. Kita klik evaluate. Ini softwarenya kalian bisa download gratis. Aku bakal sediakan di deskripsi. Kita buka Google, kemudian kita cek IP-nya dulu. Kita cek IP. Kita scroll ke bawah. Nah, jelas di sini alamat IP yang terdeteksi, saya menggunakan jaringan dari Telkom 2019. Kemudian di sini nama kotanya Jakarta, Indonesia. Untuk IP addressnya di sini IP utamanya ada 2001, kemudian IP LAN-nya yang ini, browser yang digunakan Windows. Nah, kemudian kita bakal ubah alamat IP kita, yang tentunya nanti dilakukan secara otomatis. Di sini yang harus kita cek adalah IP yang terdeteksi di sini dari Jakarta, Indonesia. Nah, sekarang saya akan ubah. Pertama kita ke macro recordernya, kemudian kita klik record. Kita klik record, kemudian kita buka sebuah VPN. Di sini aku menggunakan ZenMate. Oke, ini dia. Ini kita aktifkan dulu. Kita ganti saja alamat IP kita ke Jerman. Kita ganti ke Jerman dan sekarang kita cek lagi. Kita buka tab baru. Lalu kita cek My IP. Apakah alamat IP kita sudah berubah? Tadi kita login dari alamat IP Indonesia. Sekarang kita coba cek alamat IP kita. Agree, agree, agree. Nah, kalian coba lihat di sini. Alamat IP saya sudah berganti ya. Kotanya Berlin, negaranya Jerman. Kemudian saya close tab. Kemudian saya masuk lagi ke sini, ZenMate. Kemudian dari Jerman kita ganti ke Singapura. Lalu kita cek lagi IP kita. Cek IP. Apakah IP-nya sudah bertukar atau masih di Jerman? Mohon bersabar ya. Nah, benar di sini kita sudah menggunakan alamat IP dari Singapura. Nah, sekarang saya akan ubah lagi. Dari Singapura saya ubah ke United States. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Cek IP. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Oke, guys, benar saja di sini alamat IP-nya sudah berubah ke United States Amerika. Nah, sekarang kita
klik stop recording. Nanti kita bakal dikasih script. Nah, ini dia scriptnya. Script ini yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, di sini script ini kalian bisa simpan dengan cara klik file, kemudian klik save. Kemudian di sini kasih nama dan langsung simpan, atau mau pilih folder lain bisa juga. Di sini saya sudah menyimpan satu script bernama Macro Recorder Short TXT. Jadi nanti kalau kalian ingin mengulangi langkah yang sama, kalian cukup buka file script yang sudah kalian simpan, lalu kita klik play. Di sini saya akan gunakan script yang baru saja kita rekam. Kita klik play. Nah, jadi cara mengubah alamat IP-nya adalah seperti ini. Kita menggunakan auto recorder, auto klik macro recorder maksud saya. Nah, ini tangan saya di sini ya. Oke, tangan saya di sini. Dia bakal berjalan sendiri, kemudian terus mengganti alamat IP dengan sendirinya. Kalian bisa cek, lihat dia terus. Jadi kunci dari software ini adalah dia bakal merekam semua jejak klik, kemudian kalian buka apa, tutup apa, itu bakal direkam sama dia. Nah, makanya di sini yang kita rekam adalah saat kita mengganti-ganti alamat IP. Jadi kalau sudah selesai nanti kita tinggal stop recording dan dia bakal ganti sendiri nih alamat IP-nya, dan itu bakal diulang terus-menerus sama software ini. Coba kita lihat. Nah, di sini alamat IP-nya sudah berganti ya ke Jerman. Nah, ini dia buka tab baru kemudian tutup tab lama seperti yang saya lakukan berikut tadi. Kemudian dia masuk lagi ke ZenMate dan ganti lagi ke alamat IP yang lain. Nah, jadi seperti itu guys ya. Kemudian dia cek lagi nih IP-nya. Ini kita cek lagi IP-nya. Nah, cek myip.com, kita buka situsnya. Kemudian kita cek. Tadi kan kita pilih Singapura, apakah sudah berganti ke Singapura? Nah, benar saja. Jadi begitulah cara mengganti alamat IP secara otomatis di Windows menggunakan auto klik. Sangat sederhana sekali, bukan? Nah, buat yang belum tahu silakan digunakan cara ini, siapa tahu ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah tertentu. Oke. Nah, di sini langsung aja kita stop. Kalau kita ingin stop, tinggal kita stop aja ya. Stopnya di sini, tab. Nah, ini kita udah stop ya. Kita klik close. Maka proses macro recordernya sudah berakhir dan tidak bakal mengulangi langkah yang sama seperti tadi. Jadi begitulah caranya terus-menerus mengganti alamat IP di Windows. Setidaknya itu adalah cara yang saya ketahui. Bagaimana, apakah cara ini bisa membantu atau tidak? Silakan tulis komentar kalian di bawah video. Terima kasih dan sampai jumpa di videoku berikutnya.